Kembali lagi bersama saya Belengkung Aluminium. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan untuk cara pasang rel pada pintu etalase. Ini kita namakan rel H yang sudah terpasangkan roda matek di dalamnya. Untuk cara pasang roda matek saya sudah pernah memberikan pengetahuannya, dan untuk profil dari rel H ini dari samping bentuknya seperti huruf H. Dan untuk pemasangan pada pintu etalase, ini pintu kaca untuk sisi bagian yang tidak ada rodanya kita masukkan pada kaca, dan ini untuk caranya. Selanjutnya bisa dipasangkan karet. Ini karet yang digunakan adalah karet etalase. Untuk ngareti kaca etalase yang sudah dipasangkan pada etalase, dan ini bisa dipasangkan pada pemasangan pintu etalase untuk pemasangan rel H. Selanjutnya bisa dimasukkan karet supaya benar-benar masuk pada sisi kaca dan rel. Udah bos, udah tinggal pasang, udah pas. Dan ini untuk contoh rel H atau rel roda matek yang sudah terpasangkan pada pintu etalase. Ini untuk pintu geser. Untuk satu lubang pintu geser ini terpasangkan dua pintu. Untuk pemasangannya pada rel bawah, ini pada sisi dalam dan luar. Dan untuk bagian atas untuk rel M, ini sama pada sisi bagian dalam dan luar. Demikian sobat cuma untuk cara pemasangan rel pintu etalase atau yang dinamakan rel H, tempat untuk roda matek. Semoga penayangan ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat tentunya. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.